بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد hello everyone hello my student good morning how are you today i hope all of you in a good condition Amin ya Rabbal Alamin Baik anak sekalian hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Math in English with Mr. Miftah For today Kita hari ini masuk di dalam semester kedua ya Kita akan melanjutkan materi kita hari ini Namun before we start our lesson Let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, uh, for today our material at page 69 still about time. Masih tentang waktu. Sekarang tentang AM or PM, yaitu okay, tentang waktu AM ataupun PM dalam bahasa Inggris. Okay, you can see at page 69, halaman 69. Di situ dilihat yang pertama, IM ya. One a time is the in the morning. We use IM. Jadi kalau pagi-pagi ini biar lebih mudah, pamita akan gambarkan waktunya sayang. Nah, kalau IM itu digunakan dari jam 00 ya jam 00 jam 12 malam itu sampai jam-jam 11 siang atau jam 12 kurang satu menit itu kita menggunakan IM. Contoh sekarang misalnya 7 o'clock IM jadi kalau pagi itu dari jam 00 saja itu di jam kalau yang jam eh, digital ya itu ada IM dan PM jadi jam 12 malam sampai jam 11 siang itu kita masih dalam IM ya dalam bahasa Inggris nah kalau dari jam 12 lewat atau jam 12 siang itu mulai PM sampai jam 11.59 atau jam 11 malam ya jam 12 malam kurang satu menit kita menggunakan PM. Ya, jadi kalau morning tadi pemirsa lagi IM ini penggunaan waktunya adalah jam 00 sampai jam 11 59 siang ataupun pagi ya. Ini kita gunakan IM. Nah kalau PM dari jam 12 siang sampai jam 11 malam itu pakai PM. Nah kalau afternoon afternoon ini siang ya. Kalau bahasa Inggris itu jam 2, jam 12 siang nih sampai jam 6 sore itu pakainya afternoon. Siang namanya afternoon. Good afternoon. Ya walaupun jam 3 sore itu kita makanya afternoon. Nah, kalau evening, evening ini dari jam 6 sore sampai jam uh, 11 malam itu pakai evening. Namun penggunaannya tetap PM ya, sayang ya. Jadi kalau PM ini digunakan dari jam 12 siang sampai jam 11 malam itu pakai PM. Kalau IM dari jam 00 ya pagi ya dini hari sampai jam 11 siang atau jam 12 kurang satu menit itu kita gunakan IM oke okay, do you understand untuk lebih mudah kita lihat di number five read the sentence and circle lihat kalimat berikut ini kemudian kita lingkari yang utama it is five o'clock in the morning nah kalau morning berarti IM or PM PM ya Oke okay. yang kedua We have our dinner Apa dinner? Dinner itu makan uh, Malam sore ya Maksudnya Ya habis maghrib lah gitu -tuh. Tuh, 7 30 Atau jam setengah 8 Malam Evening Evening berarti sore Berarti pakainya PM ya Oke okay. Quarter minute Atau 15 minute Before 9 o'clock in the evening. Nah, jadi jam 15 uh, menit sebelum jam 9 atau jam 9 kurang seperempat, waktu sore berarti menggunakan PM lagi. Nah, sekarang it is 1 o'clock in the after in, in the afternoon. Afternoon siang berarti PM ya. Nah, sip. Jadi kalau evening Kemudian afternoon itu menggunakan PM. Kalau morning itu menggunakan IM. Ingat yang tadi Pak Pinda sampaikan, kalau dari 00 jam 00, 00 malam ya tengah malam sampai jam 11 siang kita menggunakan IM. Kalau sekarang misalnya jam 7 nih jam 7 pagi pakai gunakan IM. Jam 10 pagi pakai gunakan IM. Nanti jam 1 siang atau jam 12 pakai PM. Oke, okay, Mas Student, do you understand? Oke, okay, mudah ya. Next Kita lanjut dulu Sekarang duration ataupun waktu ya Waktu yang dibutuhkan dalam soal cerita Lynn and her friend took one hour ten minute to bake a cake Lynn dan temannya membutuhkan waktu satu jam sepuluh menit untuk membakar kue Pertanyaannya adalah how many minutes did they spend baking the cake? berapa waktu yang mereka butuhkan untuk membakar kue tersebut. Spend, waktu yang dibutuhkan. Dan waktu yang dihabiskan berarti kita hitung dalam menit. 1 jam 10 menit berarti 60, ya 60 menit plus 1 minute is 70 menit. They spend 70 minutes baking the cake. Mereka membutuhkan atau menghabiskan waktu 70 menit untuk membakar atau memanggang ya, memanggang kue. Ya, 1 jam 10 menit berarti 70 menit, betul. 60 plus 10. 60 tambah 10 menit. Number 2. Tom spent 75 minutes finishing his meal. Tom menghabiskan waktu 75 menit untuk menyelesaikan his meal makanannya ya. Jadi si Tom ini membutuhkan waktu 75 menit untuk menghabiskan makanannya. Meal, meal ini makanannya, makanan kecil. Kemudian pertanyaannya write the time spent by Tom in hour and minute. Tulis waktu yang dihabiskan Tom dalam bentuk jam dan 3 menit. 75 menit. Berarti kalau 1 jam 60 ya, 60 menit Kalau 75 berarti ada 15 menit Berarti 1 hour Tom spent 1 hour and 15 minutes finishing his meal Tom membutuhkan 1 jam 15 menit Untuk menyelesaikan atau menghabiskan makanannya ya Betul ya 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit Oke, okay, next The movie start at 7:50 PM and end at 9:15 PM. Ingat kalau PM tadi apa PM? Jam 7:50 berarti jam berapa nih? Jam sore ya? Jam 8 kurang 10 menit nih berarti uh, movie uh, film dimulai pada jam 7:50 PM berarti sore. Kemudian selesai jam 9.15 PM. How long does the movie last? Berapa waktu yang dibutuhkan ataupun selesai untuk nonton film. Jadi waktu yang uh, dibutuhkan nonton film ini berapa lama gitu ya. Kita bisa menggunakan timeline atau waktu. Jam 7.50 selesainya jam 9.15. Kita lihat berarti 7.50 kalau tambah 10 menit berarti jam 8 oke okay. kemudian dari jam 8 ke jam 9 berarti satu jam one hour nah 9.15 masih ada waktu 15 menit nah, berarti dari jam 7.50 ke 8 jam 8 berarti ada 10 menit 10 menit kemudian dari jam 8 ke 9 1 jam kemudian dari jam 9 ke 9.15 15 menit berarti satu jam ya yeah. Jam 8 ke 9 1 jam 1 ya. hour plus Oke okay, terus next 10 minute and 15 minute Berarti 10 minute plus 15 minute berapa? 25 minutes. Oke. Okay. 1 hour 1 hour plus 15 minute plus 10 minute is 1 hour and 25 minutes. Jadi 1 jam kita lihat 1 jam Kemudian kita tambah Yang 15 menit nih Dan juga tambah 10 menit Jadi 1 hour 25 menit. Jadi The movie lasts for 1 hour and 25 minutes Film Atau berlangsung ya uh, sebuah film berlangsung kurang lebih satu jam 25 menit Last-last ini berlangsung Jadi sebuah film berlangsung 1 jam 25 menit. Gitu ya, jadi kita pakai timeline ataupun seperti ini biar lebih mudah cara menghitungnya. Okay, next. At page 72. Nah, sekarang at time, penjumlahan waktu. 20 menit ditambah 70 menit sama dengan berapa? 20 tambah 70 berarti berapa? 90 ya. 90 menit. Nah, Berarti kalau 90, 60 menit, 1 jam, 30 menit. Jadi 1 hour and 30 menit, 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah. Oke. Okay. Kemudian 1 1 hour 20 menit plus 3 hour 10 menit. 1 jam 20 menit ditambah 3 jam 10 menit sama dengan berapa? Ingat, saat yang jamnya ini kita jumlah 1 plus 3 Kalian lihat di sini 20 menit, 10 menit Berarti 30 menit And 1 plus 3 is 4 4 jam, 30 menit 4 hour, 30 menit Oke okay. The third, yang ketiga 2 hour, 25 menit plus 3 hour 30 minute 2 jam 45 ditambah 3 jam 30 menit sama seperti tadi kita lihat di sini 45 menit ditambah 30 menit sama dengan 75 75 ini berarti 1 jam 15 menit ya tuh 60 menit 15 menit tadi 1 hour 15 nah ini kita jumlah tadi 2, 2 jam ditambah 3 jam 5 5 tambah 1 jam jadi 6 hour is sorry 6 hour and 15 minute 6 jam 15 menit okay. nah sekarang yang pengurangan. 80 menit dikurangi 20 menit. Berarti berapa? 80 dikurangi 2 60 berarti 1 hour 1 jam Nah, sekarang 15 jam 15 ya, 15 hour minus 6 hour 30 menit Sama dengan berapa? 8 jam 30 menit Caranya adalah jam 15 Ini jam 15 maksudnya 15 jam ya 60, kita ganti 60 saja biar lebih mudah penghitungannya Karena 1 jam 60 menit berarti ya 15 jam kita ganti 60 60 diambil 30, sama dengan 30. Nah, ini kita ganti menjadi 14 ataupun 40 hour. Ya, kita lihat di sini. 14, ini kita ganti 14 ya. 14 dikurang 6, sama dengan 8. Jadi, 15 jam dikurang 6, 30 menit sama dengan 8 jam 30 menit. Dan yang terakhir the last one hour 45 minutes minus 50 minutes. Satu jam 45 menit. Nah ingat satu jam 45 menit ini kalau kita jumlah, kita jumlah ya nak sama dengan 105 menit. Jadi kita total saja ya. 1 jam, 1 jam 45 itu sama dengan 60 tambah 45 betul ya. Jadi 105. Nah, sekarang 105 kita kurangi 50 sama dengan 55 menit. Jadi 1 jam 45 menit dikurang 50 sama dengan 0 hour 55 minutes sama dengan 55 menit. Jadi sayang, caranya seperti itu ya nak untuk uh, merubah ataupun lebih mudah kita gunakan timeline seperti ini pengurangan jam maupun penjumlahan dalam jam Oke okay, jelas kita isi sama sama it page 74 how many minutes are there Write the number kita hitung dalam kita tulis dalam angka 2 hours is blah, blah minutes. dua jam berapa menit oke okay. 120 menit 120 menit betul ya karena 1 jam 60 kemudian 3 jam 20 menit berapa berarti 3 kali 6 6 kali 3 18 ditambah 20 so 200 menit 200 menit oke okay. one 1 hour 8 menit 1 jam 8 menit berarti 8 60 tambah 8 68 menit 2 jam 45 menit dapat 1 jam 60 2 jam 120 tambah 45 165 menit next number 7 kita lihat yang nomor 7 90 menit sama dengan berapa jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. Berarti kalau 60 masih ada berapa? 1 jam 35 menit ya betul ya? 1 hour 35 minutes. Nah, sekarang 108 menit. Kalau 1 jam 60, berarti Lebihnya berapa? 1 jam 48 menit. Nah, ini nih yang C. 130 minutes. Dada the hour and minute. 130 menit, berarti berapa jam? Ayo. Kalau 1 jam 60, kalau 2 jam 120, berarti 130 2 jam ya. 2 jam berapa menit? Oke, okay, 10 menit. Next. 152 menit sama dengan 2 jam berapa menit? 32 menit. Oke. Okay. Sekarang kita eh, uh, penjumlahan dan kita tulis angkanya. 30 ditambah 90 berarti berapa menit? 9 tambah 3 berapa jam? 2 jam ya. Ah, 2 hour 0 jam ataupun 2 jam pas ya 30 tambah 90 sama dengan 120 berarti 2 jam 0 menit yang kedua 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 30 menit berapa berarti 3 jam berapa 4 15. Oke, 3 jam 45 menit. 3 jam 30 menit ataupun 3 jam setengah ditambah 1 jam 40 menit 3 tambah 1 4 4 tambah 3 70 berarti 5 jam sorry ya betul 5 jam 10 menit ah tadi lebih ya 4 tambah 3 berapa 7 berarti kan 1 jam 60 berarti lebih kita tambah sini berarti betul 5 jam 10 menit ya betul ya 5 ini karena tadi 40 tambah 30 70 berarti 1 jam 60 menit 60 ya betul 1 jam 10 menit jadi tambah sini 4 ditambah di sini 2 jadi 5 jam 10 menit yang B 2 jam 40 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 5 jam 20 menit, ya? Caranya kita jumlah lagi yang belakang tadi. 35 tambah 5 berapa? 8. 80 menit ya. Oke. Okay. 0 lebih 2 berarti kalau 2, ini 80 berarti lebih 20 menit. Sama dengan 5 jam 20 menit. Oke. Okay. Yang terakhir yang 9 subtract and write the time. Pengurangan 75 menit dikurangi 10 menit berarti berapa? 1 jam 5 menit. Betul ya? 1 jam 5 menit karena 1 jam 60 dikurangi 10 berarti masih ada 65 menit. Berarti 1 jam 5 menit. 14 jam dikurangi 2 jam 20. 11 jam 40 menit yang C 3 jam 20 menit dikurangi 1 jam 40 menit Oke 1 jam 40 menit dan yang terakhir 12 jam dikurangi 3 jam 50 menit sama dengan 8 jam 10 menit Oke jadi kalian bisa isi di buku kalian sayang seperti ini Hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan, kita belajar bersama. Oke. Okay. Oke, okay, musliman. Thanks for your attention. Don't forget to always repeat our material for today. Before we close our meeting, let's say hamdalah together. Alhamdulillah and pray keep list wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.